Guna mencegah penyebaran HIV/AIDS, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rujhanul Ulum menyebut solusi pencegahan yakni dengan menikah muda. Dan suami yang sudah memiliki istri disarankan untuk poligami. Menurut orang nomor 2 di Jawa Barat ini, dengan adanya hal demikian bisa menekan perilaku lelaki jajan sembarangan. Meski begitu, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, seperti mampu berbuat adil dan bijaksana. Hal itu disampaikan UU Selasa 29 Agustus 2022 lalu. Meski begitu, UU tetap menyarankan keberhasilan membina rumah tangga harus saling memahami antara suami dan istri. Terkait pendapat Wakil Gubernur UU tentang poligami, Ridwan Kamil mengaku tidak sependapat. Ayah kandung mendiang Emeril Khan Mumtaz itu, Pemprov Jabar sudah melakukan berbagai upaya untuk penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Barat, seperti melakukan screening dini tes HIV pada populasi kunci, ibu hamil, pasien TB, warga binaan pemasyarakatan, melakukan perluasan layanan konseling HIV, layanan perawatan dukungan dan pengobatan, melakukan peningkatan kapasitas petugas puskesmas dan pengembangan layanan test and treat, serta sejumlah kegiatan lainnya.